Dua kelompok pemuda di Jalan Raya Bekasi Cakung Jakarta Timur ini saling serang menggunakan senjata tajam dan batu. Diketahui peristiwa pada Minggu pagi ini direkam pengguna jalan hingga menjadi viral di media sosial. Beberapa jam setelah video ini viral, sejumlah pemuda yang terlibat tawuran diamankan kepolisian sektor Cakung Jakarta Timur. Di kawasan ini kerap menjadi tempat tawuran. Aksi para pemuda ini membuat resah pedagang sekitar lantaran kerap menimbulkan kerusakan. Khawatir nggak Pak, takut kena imbas gimana? Kalau masalah resah ya kita pasti takut lah. Pasti resah juga kalau kejadian kayak gitu. Takutnya dia kan buat dia enggak. Iya. Padahal kita kan namanya lah nyari rezeki. Hingga ada patroli lah setiap saat gitu. Biar warga sekitar juga nyaman. Sementara dari Lebak, Banten, diberitakan 8 pelajar dari salah satu SMK swasta terpaksa diamankan jajaran kepolisian sektor Rangkas Bitung. Mereka kedapatan hendak menyerang pelajar lain dari sekolah berbeda. Petugas yang mengamankan menemukan barang bukti senjata tajam dari tas para pelajar. Diamankan karena ada yang bawa sajam berupa senjata. Diamankan dulu sini untuk mencari keterangan. Selanjutnya, masing-masing pelajar didata kemudian dipanggil orang tua untuk membuat perjanjian agar tidak mengulangi dan melakukan tindakan serupa di kemudian hari, dan jika kembali dilakukan akan dikenakan sanksi hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.